Bergaduh. Menerusi satu video yang telah memaparkan seorang lelaki yang memandu kenderaan jenis Toyota Vios tidak berpuas hati apabila dihalang menggunakan lorong kecemasan. Kejadian ini dilaporkan di Lebuh Raya Utara ke Selatan pada 26 Februari 2024. Difahamkan, lelaki itu menggunakan lorong kecemasan ketika jalan raya sedang sesak dan dipenuhi kenderaan lain dan mula berang apabila dihalang oleh pemandu lain. Menurut info yang diberikan, sebuah kereta Proton Saga bertindak untuk menghalang pemandu Vios tersebut kerana pihak Lebuh Raya tidak membuka sebarang lorong smart lane pada waktu itu. Bergaduh. Cerita dia semasa aku daripada Melaka balik ke KL sampai daripada highway Lepadah Selinggi mengala ke Senawang 2 km 252 macam tu kan, ada lah brother Saga ni tengah blok abang Vios putih ni lalu emergency line, padahal pihak Plus tak ada buka pun smart line. What? Dah cukup dah 3 line ni, tapi jalan je kau tak cik nak sabar kan, orang dah habis cunceng-cunceng, orang nak balik Kojo besok kan, kau tak cik sabar kan, dah kena blok dengan abang Saga. Lopez tu tak puas hati apa Vios ni tak puas hati, ajak bergaduh kan, ajak bertumbuk. Sebab apa? Laki bini kan, dia ada bawa bini masing-masing. Masing-masing nak tunjuk jantan kan. Abang Vios tu ajak berkocoh kat tepi jalan. Abang Saga tu wek tak tahu. Gelantak lah kau kan. Siapa suruh lalu emergency line? Pihak polis tolong ambil tindakan. 253.